hari oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan pagi hari ini kami mau menjalani hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami memperbaiki kami Tuhan, kami memberkati setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah atau dimanapun, bahkan khususnya Church on the Way Temanggung. Bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dalam Efesus 2 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Firman Tuhan jelas berkata, oleh karena kasih karunia. Semua hanya oleh karena kasih karunia kita bisa bergerak, kita bisa bernafas dengan bebas meskipun kita dibatasi dengan adanya virus corona ini. Tetapi kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan karena Dia satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan hidup saya dan saudara. Ayat ini bukan hanya sekedar bicara tentang kelimpahan atau kenikmatan secara jasmani. Tetapi ini bicara tentang sorga. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita membawa kita untuk kekekalan, menikmati keselamatan yang kekal. Jadi apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas ada di dunia ini, tetapi Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-6, Efesus 2 ayat yang ke-6 bilang begini, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau dalam terjemahan yang lain saudara dibilang kita duduk bersama Kristus di tempat-tempat sorgawi dan memerintah bersama dengan Dia. Ini menjadi satu hal yang luar biasa saudara, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita akan menikmati hal-hal sorga yang Dia telah persiapkan dalam hidup saya dan saudara. Jadi apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Tidak ada kasih yang lebih besar dan tidak ada kasih yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Hanya kasih Allah yang sanggup. Amin. Kasih yang datang dari sorga turun langsung menggenapi apa yang difirmankannya. Dan Ia mau saudara hidup kita seperti pujian yang seringkali kita bawakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, semua karena pengorbanan-Nya Tuhan. Kasih karunia Allah yang kita terima itu memiliki tujuan. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Dengan apa saudara? Kita menghormati Tuhan. Kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mau saudara, Dia sendiri mau dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalamnya saudara. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jauh sebelum saat ini atau mungkin ke depan, Dia telah mempersiapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan Dia mau kita melakukannya saudara. Tapi ingat, ketika kita melakukan kebaikan, itu bukan karena kita ingin diselamatkan ataupun mungkin sebaliknya, kita diselamatkan dengan kita berbuat baik dengan hasil pekerjaan kita. Firman Tuhan jelas berkata tadi, itu bukan hasil daripada usahamu, hasil dari pekerjaanmu, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Kita diciptakan melakukan pekerjaan baik karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang benar pasti dia baik. Tetapi orang yang baik belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Dia bisa memberi kepada orang lain, bisa melakukan kebaikan. Tetapi dengan motivasi yang lain, mungkin motivasi yang salah, kita tidak tahu. Tetapi karena kebesaran anugerah Tuhan, Dia limpahkan dalam setiap kehidupan saudara dan saudara. Sehingga Dia mau kita hidup di dalamnya. Dan kita mau menggenapi setiap firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap saya dan saudara. Jadi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, bila firman-Mu yang telah datang kepada kami,
Bila firman-Mu senantiasa tinggal tetap dalam kehidupan kami, terkhusus Tuhan, hamba-Mu yang telah membentangkan firman-Mu, Kau pakai kehidupannya lebih hari semakin luar biasa, karena ia telah menyerahkan kehidupannya untuk kemuliaan nama Engkau, dan biarlah firman-Mu yang datang kepada kami, senantiasa mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan kuasa daripada Engkau, Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke, memberkati pula setiap kepala negara kami dari Bapak Presiden beserta wakilnya, jajaran menteri yang ada Tuhan, Kau yang telah menetapkan mereka untuk mereka boleh duduk di kursi pemerintahan, Tuhan juga akan menyertai setiap apa yang telah mereka rencanakan untuk boleh membawa negara kami semakin hari semakin baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat tenaga medis yang ada, dokter, suster, ataupun relawan medis yang lain, mereka yang bekerja keras untuk mereka membantu penanggulangan virus COVID-19 yang ada. Bila senantiasa Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Jemaat COTW yang ada, senantiasa Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, senantiasa Tuhan buat berhasil. Terkhusus Tuhan kehidupan rohani mereka, semakin hari semakin Tuhan tetapkan iman percaya mereka dalam mereka mengiring Engkau. Nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka, nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Saudara seiman kami yang saat ini, akhir-akhir ini mengalami sakit penyakit, ataupun mereka mengalami beban persoalan dalam setiap kehidupan mereka, ataupun mereka mengalami jalan buntu, tapi satu yang kami yakini Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku tidak kurang panjang untuk menolong mereka, dan biarlah keberkatan daripada Engkau ada terus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang telah Engkau berikan kepada kami ini, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kami yakin kepada Engkau, karena janji firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu senantiasa menerangi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan mengarungi sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hanya bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.